Iya, gimana? Ada promo apa ini? Nah, promo pastinya promo spesial dan diskonnya juga bombastis dong. Diskonnya bombastis? Betul banget. Gede berarti? Iya, gede banget dong. Nah, angsuran bisa ceper banget. 3 juta aja bisa bawa pulang Agia. Nego lah. Ya udah, kalau teman-teman mau nego bisa hubungin Ayu aja, bisa kok. Bisa. Hubungin aja nih. Iya, hubungin aja. Terus ada apa lagi? Kita bisa juga bunga 0% juga bisa. Berapa tahun tuh? Kita bisa 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bunga 0%. Bunga 0%. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Carstore Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Kali ini kita ada di Tunas Toyota Bintaro. Kali ini kita akan mereview mobil apa aja? Kali ini kita akan mereview mobil dari line up Agya, Calya, sampai dengan Yaris Cross. Dengar-dengar di sini tuh lagi ada promonya, lagi banyak promonya dan diskonnya gede banget. Kalau gitu kita langsung review mobilnya aja ya, let's go. Kak Ayu, iya, mobil apa nih? Keren ini, banget. Ini mobil kalangan kaula muda, Kak. Kalangan kaum muda, kayak betul. Kita. Iya, kayak kita pastinya. Cocok banget nih buat kita cewek-cewek. Ya, cocok banget. Sporty abis nih mobil apa Sporty sih? Sporty banget. Ini namanya mobil Agya G-CVT, Kak. Mobil betul. Agya G-CVT. Betul. Oke, untuk Agya ini ada berapa tipe nih, Kak Ayu? Nah, untuk Agya kita ada 2 tipe, teman-teman. Yang pertama itu kita ada tipe G. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, itu kita ada tipe tertinggi, tipe GR. Pastinya lebih sporty lagi. Betul. Ini tipe apa? Nah, ini yang di depan kita ini. Mm-hmm. Ini kita ada tipe G CVT. Tipe G? Betul, tipe G. Ini tipe G udah sporty banget sih. Udah sporty banget, gak perlu diraguin lagi. Berarti tipe ekonomisnya ya? Paling ekonomis pastinya. Paling ekonomis. Betul. Kelebihannya apa aja nih, Kak Ayu? Kelebihannya banyak banget, Kak. Mm-hmm. Untuk lampu kita udah LED. Okay. Ya kan? Nah, kemudian untuk grillnya kita juga bagus ya, teman-teman. Grillnya bagus. Betul. Dia sudah punya DRL ya. Udah punya DRL juga. Untuk ringnya ring berapa nih? Untuk velgnya kita menggunakan ring 15, Kak. Ring 15. Betul. Dengan velg racing ya? Racing pastinya. Untuk spionnya nih, Kak Ayu. Spion kita udah elektrik juga. Dan di belakang juga ada yang namanya sensor parkir. Betul. Lumayan lengkap ya, walaupun lengkap ini banget. Tipe ekonomisnya ya. Betul. Oke, betul. Karena ini tipe ekonomis, harganya mulai dari berapa nih? Nah, kita harganya mulai dari 175 jutaan aja. 175 jutaan? Betul. Diskon belum? Itu masih harga asli, teman-teman. Harga asli. Berarti belum diskon ya? Belum. Diskonnya berapa? Aduh, diskonnya pasti bombastis. Bombastis. Betul. Pokoknya bombastis lah ya. Bombastis banget. Gede banget berarti. Gede banget. Tinggal hubungin Kak Ayu aja berarti. Tinggal ya? Hubungin Ayu aja. Oke, Kak Ayu. Kalau ya. Misalkan nih diskonnya bombastis tadi tuh. Betul. Angsurannya minim, capek. Angsuran pasti minim. Berapa? Angsuran kita 3 juta aja bisa bawa pulang Agya G-CVT. 3 juta? 3 juta aja. Nego lah. Boleh lah, kalau mau nego hubungin Ayu aja. Boleh nih? Boleh. Oke, bisa iya, nego bosku bisa. Langsung hubungi Kak Ayu aja. Betul. Nah, Kak Ayu ini ada promo apa lagi nih? Nah, selain itu kita juga ada promo bunga 0%, Kak. Bunga 0%. Berarti beli kredit rasa cash. Betul, bosku. Selama berapa tahun tuh? Ah, kita selama 3 tahun. 3 tahun iya, juga. Serba betul. 3, bosku. Terus ada apa lagi nih, Kak Ayu? Kemudian kita bisa juga DP-DP minim. DP minimnya betul. Berapa? Kita bisa DP minim 10% aja. Oke, 10%. Mm-hmm. Nah, Kak Ayu, ini promonya banyak banget. Betul. Ada di mana nih showroomnya? Kita ada di Tunas Toyota Bintaro pastinya. Tunas Toyota Bintaro dengan betul. Kak Ayu pastinya. Nah, Kak Ayu, untuk persyaratan kredit nih apa aja? Oke, untuk persyaratan kredit kita paling butuh KTP suami istri ya, teman-teman, kalau udah menikah. Kalau misal belum menikah gimana, Kak? Nah, kita pakai yang namanya penjamin, yaitu orang tua. Okay. Kemudian kita paling butuh kartu keluarga, NPWP, terus habis itu kita butuh SKU kalau memang teman-teman usaha. Terus habis itu kalau kerja teman-teman kita pakai slip gaji.
Nah, abis itu rekening koran 3 bulan terakhir sama PBB rumah. Udah itu aja. Kalau misalkan data yang kurang bisa dibantu nggak? Nah, kalau untuk data-data yang kurang, kalau misalnya ada data-data yang terkendala, teman-teman bisa hubungin Ayu aja. Yang penting jujur di awal, jadi Ayu bisa bantu. Berarti tinggal konsultasi aja dengan Kak Ayu di nomor WhatsApp, nomor WhatsApp ada di bawah ini, betul. Klik link deskripsi bawah, betul. Bisa langsung ke WhatsAppnya Kak betul, Ayu. Betul. Kayu ini bisa cover daerah mana aja? Nah, teman-teman untuk kita, Ayu pribadi bisa cover untuk se-Jabodetabek aja teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman yang di luar di Jabodetabek ingin bertanya-tanya, siapa tahu teman-teman yang di rumah itu ada saudara mungkin yang di Jakarta atau mungkin di Bogor atau mungkin di mana aja, teman-teman bisa konsultasi sama Ayu aja. Gitu. Oke, berarti untuk di luar Jabodetabek bisa dibantu ya? Bisa, tapi dengan ya persyaratan yang berlaku ya persyaratan pastinya. Persyaratan dan ketentuan berlaku pastinya. Betul, karena kemarin pun Ayu kirim di Makassar juga. Oke, seperti itu. Oke, keren banget. Kak Ayu. Iya, gimana? Sekarang gua mau lihat nih interiornya yang mobil sporty ini nih. Boleh banget. Kita langsung cek aja kali ya. Yuk kita lihat dalamnya. Oke, let's go. Oke bosku, nah sekarang kita sudah ada di dalamnya mobil Toyota Agya tipe G ya Kak Ayu ya. Betul banget. Mobilnya anak muda, sangat sporty. Pastinya. First impressionnya nih. Gimana? Headroom. Legroom. Lumayan lebar, lumayan luas. Untuk bahan joknya nih, full fabric ya Kak Ayu ya. Iya betul banget, full fabric. Oke, dan di tengah-tengahnya sini ada aksen-aksen garis-garis gitu. Terus di tengah sini ada yang namanya cup holder. Betul. Pokoknya udah sporty banget sih. Ini nih sporty abis. Udah sporty terus banget ya. Di depan ya. Ada apa aja nih Kak Ayu? Nah, kalau untuk di depan sih pertama aku ngerasain nyaman banget ya pastinya. Kemudian nah di sini kita juga sudah menggunakan start stop engine nih Kak. Gitu. Jadi kita nggak usah pakai kunci lagi. Nah, kemudian kita juga ada pedal shift nih Kak. Di sini ada pedal shift. Betul. Nah, untuk head unitnya sendiri kita sudah touchscreen Kak. Sudah touchscreen teman-teman. Nah, selain itu ada juga kita AC juga sudah digital. AC digital. Kompor lagi. Betul, bosku. Nah, di bawahnya sudah ada power outlet. Betul, dan masih banyak lagi. Nah, ini dashboardnya ini mirip banget sama kakaknya ya, si Race ya. Iya, ini mirip banget sih. Ini mirip adiknya banget. Race kayaknya. Adiknya Race. Ini adalah baby Race. Betul. Nah, Kak Ayu tadi udah ngomongin promo-promo. Sekarang kalau misalkan mau test drive, bisa nggak nih? Nah, kalau mau test drive kita bisa. Bahkan test drive kita adalah test drive yang tipe tertinggi yaitu tipe GR Sport. Yang pastinya lebih sporty dari tipe yang ini. Betul. Nah, ini kalau tipe G ini memang udah sporty ya, apalagi tipe GR-nya ya. Ini udah sporty banget teman-teman. Nah, yang GR tuh waduh sporty banget abis. Kalau misalkan aku mau tuker tambah nih, bisa nggak? Oke, kalau untuk tuker tambah kita bisa semua brand malah Kak. Bisa. Tuker tambah bisa. Bisa. Semua merek mau apa aja bebas, boleh. Bebas, boleh. Pastinya mau dengan merek harga terbaik. Kalau brand dari A ke Toyota bisa? Bisa dong Kak, bisa. Oke, saatnya move on to Toyota. Betul. Oke, nah Kak Ayu. Hah? Setelah ini ada promo-promo apa lagi nih? Kita juga ada promo Fortuner pastinya Kak. Fortuner, betul. Apa tuh promonya? Promonya banyak banget, nanti kita bakal bahas di selanjutnya. Oke, berarti abis ini kita review Fortuner dong. Kita review Fortuner abis oke, ini. Oke, abis ini kita review Fortuner ya Kak ya. Iya, betul. Oke, pokoknya inget Toyota, inget ke Kak Ayu pastinya. Di mana nih Kak Ayu? Kita di Tunas Toyota Bintaro di Jalan RC Veteran Raya nomor 24. Oke, pokoknya inget Toyota, inget ke Kak Ayu pastinya. Di Tunas Toyota Bintaro. Betul. The one and only, inget Ayu, inget ke Toyota. Inget Toyota, inget Ayu. Gitu maksudnya, kembali kita. Oke, okay. Deh Kak Ayu ya. Oke, udah. Terima kasih bosku sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kita. Mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. See you, bye-bye.